Yo, halo guys. Jadi kali ini aku mau nunjuki beberapa hal kegiatan yang biasa aku lakuin setiap harinya. Ya, tidak setiap hari sih, 1-2 kali lah bolong. Biasa setelah gua bangun, mandi, nyuci, jemur, aku balik ke depan laptop dan editing some videos and photos. Nah, inilah kegiatan yang bisa gue lakuin setiap harinya. Tapi bang, ngedit tuh kan cuma buat mata sakit bang. Ngedit tuh kan cuma buat badan lesu bang. Ngedit tuh kan gak ada faedahnya bang. Santuy. Nih yang dijelasin ya. Selama bang tahu nih ya, ngedit tuh bisa dapat cuan bro. Inilah yang tidak diketahui oleh warga bang ya kan. Jadi gini, kita tuh bisa membuat jasa editing foto dan video, kita buat ke dalam suatu poster. Nah, di poster tuh kita tambahkan lah jasa kita untuk editing foto dan video. Habis itu lu sebar tuh dah tuh poster, mau dari internet lah, mau dalam bentuk hard file, sebarin. Mudah-mudahan nih kalau memang rezeki lu nih ya dan editanmu bagus, insyaallah rezekimu nyampe tuh ke lu. Habis itu ya udah, lu dapat duit, itu jadi kaya. Belum, lama lagi ya. Terus bang, kalau dampak negatif yang fisik kelelahan itu gimana bang? Ya lo olahraga lah, biar badan tak bugar dan nambah kesehatan juga kan. Bosan gak sih kalau di rumah aja? Gimana kalau kita